Lantaran dilanda perasaan berbunga-bunga, pasca merajut tali asmara dengan Randy Martin, Cassandra Lee sampai lupa di mana letaknya kota Bali. Kalau di luar negeri, mungkin Bali ya. Soalnya Lombok itu. Ya di dalam negeri. Wait, what did I say earlier? No, what did I say earlier? Did I say di luar negeri dulu? Yeah. Ya, aku bilang di luar negeri. I meant... polosnya tapi enggak apa-apa ya. Skorpio bahagia. Bisa jadi ini kehilafan remaja 14 tahun itu lantaran terbuai keadaan asmara di hatinya. Lihat saja, meski sempat merajuk, sedikit sapaan lembut Randy, Casey pun langsung luluh. Kita durasi kasih teh habis, kasihan lo. Kalau enggak Turkey. Kalau enggak Turkey mungkin kayak ya mungkin kayak Inggris atau kayak Prancis. Memang terlalu dini menyebut hubungan Randy dan Casey sebagai romantisme artis muda saat ini. Namun jangan salah, Randy akhirnya menyatakan cinta pasca menjalin kedekatan dengan Casey selama beberapa tahun. Sih kayak gak nyangka, dulu saya ketemu dia masih kecil banget ya nih. Masa kecil banget, lucu gitu. Masih poni rata atau gak pemirsa? Poni rata gini. Yang di sono apa kabar pak? Ya kan sih poni juga, tapi kan gak poni rata coy. Poni rata dulu dia, dari dia poni rata sampai poninya segini, sampai sekarang poninya satu rambut. Hampir satu rambut bawah. Hampir. Iya jadi ya kayak lucu aja gitu, gak nyangka aja gitu. Dulu kayaknya biasa-biasa aja ketemu halo-halo gitu. Pernah menjadi pusat pemberitaan, apa kabarnya Manohara sekarang?